sesama saat ini. Agar engkau sudah mengerti saat ini. Okay guys, bertemu lagi dengan bertemu lagi dengan dekat channel saya Kaku Vlog. Okay, kali ini saya bawa anda dengan Wake di Serian. Di pasar Serian, apa yang menarik di pas ini? Saksikan. Oke, sebelum itu saya akan kongsikan bersama anda bagaimana keadaan sekitar jalan Hongkos sekarang ini, guys. Tadi dia ada masalah bateri, tapi nantikan macam mana video seterusnya. Sebab tadi kami dua week main tolak je kereta Wira ni, ataupun dia boleh cas dekat jalan Bongkos pergi Serian ataupun Kursen pergi Serian. Pas ni jom kita saksikan dia ada kereta ini dapat cas bateri ataupun tidak, ataupun Wake beli bateri baru. Pasti kita saksikan. Okay, macam-macam lah apa yang kita nak buat dekat Serian tu, kita saksikan. Okay guys, thank you. Kita dapat saksikan flyover Serian yang baru dibuat tahun 2022 ni. Ni guys, kita dapat saksikan dekat flyover kita dekat bawah roundabout dekat hospital, orang cakap selalu macam tu. Okay, siapa yang bertemu dengan video saya ni, tolong subscribe, share and like. Ini ada flyover yang baru. Kita boleh jalan. Wahika. Lap ha? Ini lap. Ini agak keren. Mas, betul serian ya? Ya. Terlalu di luar. Betul. Okay, actually after hospital Serian, kita boleh saksikan Lipapa dekat Serian. Ni papa ni membangun secara besar. Mau meraih ke besar. Secara besar dekat Serian. Okay, production dia orang ada ni papa dengan satu Roxy Hotel. Sini kita dapat saksikan lepas ni. Yeah guys, stay tuned. Actually dekat Serian ni ada juga Foodpanda dengan GrabFood. Kita orang boleh order Foodpanda dengan GrabFood siapa yang pergi Serian. Dan download saja dia punya apps tu. Saya bukan nak apa, nak marketing dia orang punya apps lah, tapi itulah, kalau kita ada apps tu senang sikit nak cari makan, perlu nak berbaris ataupun nak dulu nak pergi market tu betul. Kepada dengan kita pun ada dekat sini. Okay guys, stay tuned. Payah ya, payah apa tu? Kita parta ini. Kayak kuat betul. Ini betul. Mau kita rusuh.
kecil. Gitar Bentul. Bangunan yang agak lama guys, bangunan Zhongqi Zhui. Nih tapi kok leku terkat dekat Serian guys, tak boleh saksikan diorang pidayo Iban dengan Melayu Cina sini. Kita ada masyarakat lain kat sini, kita tak tahu, tapi kebanyakan nah Melayu, kaum Melayu macam Iban. Okay, the most important dekat sini lah. Saya saksikan dekat rancan ada waterfall. Okay, kalau mau orang pergi sini, apalagi Gunung Selebur, Gua Selebur ke, kalau orang pergi sini untuk hiking. Jangan lupa ada Roxy Hotel juga. Keselesaan ataupun homestay antara kampung-kampung. Mana-mana kampung sekarang ni ada homestay. Contohnya Picin, Kebakang. Wahece. Kini ada homestay. Okay guys, stay tune. Apapun sebab nak pergi Serian, boleh pergi sini, destinasi yang amat menarik. Siapa yang belum, jom. Masih ya. Hahaha. Okay guys, di sini di Serian juga macam mana yang kamu dekat, benar-benar yang besar. Serian pun ada juga guys, jangan takut pergi Serian. Ada juga makanan yang kamu nak special tu, mungkin ada lah karena dekat Serian. Oke, baterainya kan. Okay, jangan lupa pergi Serian guys. Sudah dapat start sementara tadi, tak perlu beli bateri dia cakap. Nanti kita balik ambillah sebab tempat start sudah. Hari ini kami singgah dekat satu kedai makan dekat
di Papa Serian. Saksikan Wake Makan. Krempa, lupa saya nama tempat tadi. Krempa dekat depan Papa. Berapa? Barangnya ada ya, ada barang jom. Iya pak. Good. Yes, best. Oh, halo. Hey. Okay, sekarang ni bro, kita dah puas hati dengan kereta Colwing. Dia dapat start tadi. Kami tinggalkan dalam satu jam macam tu. Kami makan dekat Green Park. Okay, Wake dah senang hati. Semoga dia dapat cas lah balik nanti. Hey Wake. Ya. Yeah. Okay. Kita pergi BSN ke sini. Stay tuned. Tau ek ya, kayak kasar ya. Kayak kasar. Okay guys, sekarang jam pukul 4, pukul 3.45 lah. Tadi kami datang ke BSN pukul kedua ek, kedua ya. Mana kedua? Kedua. Sana aku taruh. Dekat pukul 3 lah. Ah, dekat 3. Sekarang kami nak pergi Jendrong. Nak beli keperluan Wake. Okay, stay tuned guys. Kita Wake dah okay. Tadi kami dekat kampung sana main tolak kereta ni. Lepas tu dah berjaya hidup dia. Ni BSN. Wake tengah ambil cash dia. Stay tuned guys. Sama saya dekat Serian lagi. Okay. Okay, Wake beli barang dulu. Kita tunggu dekat kereta Wake. Okay. Actually, kereta Wake ni Proton Wira. Okay, kita boleh tengok sikit ke dalam dia. Okay, Wira tahun 1995.
Cantik lah. Oke. Okay. Itu penyanyi. Masih. Ini di install dekat Serian. Actually, Ahmad Wirani dekat Johor dulu. Ya, yeah, dalam dia. Masih steady guys. Engine dia masih steady. Manual. Manual system. Nak beritahu sikit lah tentang pengetahuan aku tentang Wirani. Okay, Wirani dulu sebelum wujudnya kereta-kereta Beza, kereta Asia, kereta Viva, Wirani cukuplah canggih sebelum wujudnya Proton Pesona. Cukuplah canggih. Siapa yang memiliki Wira masa itu amat mewah lah, macam sekarang ni kita memiliki sebuah Honda City, Honda Civic. Sekarang ni dulu Wira dah mewah dah sekali. Macam kita memiliki Vios sekarang ni. Okay guys, bersama saya lagi. Stay tune. Okay, itu saja. Okay guys, actually dekat Jundrong dia ada jual baju Sarawak, berbagai-bagai macam baju buatan Jundrong sendiri ataupun kilang Jundrong dari mana dia orang ambil. Tapi semua baju yang tulis tulisan Sarawak, kami anak Sarawak, I am Sarawak, I am Benio, semua ada dekat sana. Kalau mau, kalau kamu orang pergi Sarawak, jangan lupa singgah ke Jundrong lah, beli baju tu. Boleh bawa balik pada orang yang Semenanjung, Sabah, mana-mana lah tempat dorang tinggal tu. Cukup quality baju dia tu. Hari ini hujan keserian. Hujan ya. Asli hujan. Itu sajalah di tempat tunggu bus di Seriaman, di Miri, pergi ke Cing Serian. Sajalah tempatnya. Bus Asia. Di sana Fortuna Plaza. Di taman community sebelah sana. Ayo jalan jam. Kemarin. Last steering wheel kering-kering. Keras-keras tu cakap. Ya sekarang ni kita dekat piknik, satu piknik dekat Serian. Mau cek satu. Cek steering wheel. Keras-keras tu cakap. Ah,
tempat beri tebot, tebot di hidup-hidup. Iya. Ini kita siap. Oke. Di. Gak in melamat lu ketuk.